Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma wa'du. Para sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang akhlak Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan di dalam hadis Rasulullah, "Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia, dan perlu kita ketahui kalau kita menemukan ulama, ustad, ataupun siapa saja yang mempunyai akhlak mulia." tentu semuanya itu bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka semua mencontoh kepada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pada suatu hari di di zaman tabiin ada seorang tabiin mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib wahai Imam wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib Engkau ini kan adalah menantunya Rasulullah. Dan engkau juga adalah khalifahnya Rasulullah. Dan engkau juga sepupunya Rasulullah. Tentu engkau dekat. Kemudian kata Sayyidina Ali, "Ya, benar. Saya dekat dengan Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, kata sahabat, kata tabi'in tadi, "Tolong ceritakan tentang keagungan keindahan akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada saya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib kembali bertanya, tidak langsung menjawab. Engkau tahu bagi tahu dunia. Terus kata yang tabiin, ya tentu tahu. Nah, tolong ceritakan tentang keindahan keindahan yang ada di muka bumi ini. Dari segi apa kata yang dari tabiin tadi? Terserah, entah itu dari gunung-gunung kata Sayyidina Ali ataupun lautan ataupun apa saja yang ada yang indah di muka bumi ini. Kemudian dari kalangan tabi'in itu pun menjawab, "Tidak mungkin saya bisa menceritakan tentang begitu indahnya dunia ini." Nah, kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa mal hayatul dunya fil akhirah illa qalil sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu sangatlah kecil dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang akhlaknya Rasulullah yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Nah, wahai wahai saudaraku yang dari tabiin tadi kata Sayyidina Ali, engkau menceritakan sesuatu yang kecil aja tidak bisa bagaimana saya menceritakan sesuatu yang besar. Nah, jadi dari sini para sahabat, marilah kita berusaha untuk mencontoh kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mencontohnya akhlak baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita bisa berkumpul nanti di surganya bersama baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh